Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Selamat siang. Sudah lama sekali ya kita tidak rekaman di apa, bikin video di ruangan ini. Jadi dan kita tetap sama ditemani oleh empat mantan presiden kita. Nah, di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kemarin ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang menurut saya sangat bagus untuk saya jawab dengan saya buatkan video. Dan pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah yang saya harapkan ya, sehingga ide-ide untuk membuat video itu atau untuk menyampaikan sesuatu hal tentang kapal itu jadi ada gitu ya. Terima kasih. Terima kasih yang pertama karena udah bertanya, dan terima kasih yang kedua dengan pertanyaan sampean konten ini bisa dibuat gitu. Jadi di sini ada empat pertanyaan. Yang pertama dari Mas Guslian Syah Alimuddin, kemudian Mas Alfi Nadif, lalu ada Mas Bagus Setiawan Permana, lalu ada dari Mas Irfan Pujianto. Nah, tapi nanti saya jawabnya, saya akan jawab tidak berurutan seperti yang tadi ya. Saya akan pilih dulu yang kira-kira jawabannya perlu simple, dan juga jawaban mana yang perlu penjelasan agak panjang. Yang pertama, semoga teman-teman siang hari ini dan pada hari ini khususnya ya, dan seterusnya juga mudah-mudahan sehat selalu dan urusannya lancar semuanya. Selamat menyaksikan. Yang pertama dari Mas Irfan Pujianto. Beliau habis nonton persiapan peluncuran TBRP 2022 ya, dan ini beliau sangat bermanfaat Pak videonya. Terima kasih Mas. Pak, request perhitungan modulus profil L dan juga I dong. Oke. Menghitung modulus itu ada persamaannya ya, dan saya ada buku yang cukup lama yang sering saya pakai untuk sebagai acuan untuk perhitungan modulus, baik itu profil L, profil T, kemudian I juga. Nah, bukunya ini buku lama karangan Mpu Gandring kayaknya. Cuma ya itu nanti saya akan tunjukkan, saya tidak tunjukkan cara ngitungnya karena di situ sudah sangat jelas ada rumus-rumusnya. B per H pangkat 3 dan segala macam, nyari inersia dulu, kemudian nyari ketemu modulusnya, nanti coba saya share per lembar ya. Ya mungkin di saya sisipkan di inilah di pembicaraan ini. Nah, seperti ini bukunya dan juga ini halaman-halaman saya capturekan yang memang cocok untuk kebutuhan sampean untuk menghitung profil L dan juga profil I. Silahkan diperhatikan sejenak, kalau misalnya videonya terlalu cepat ya di screenshot aja. Nah, seperti ini Mas. Itu untuk Mas Irfan Pujianto. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, tanyakan juga di kolom komentar nantinya. Oke, seperti itu Mas. Lalu berikutnya ada dari ini ya, Mas Alfi Nadif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin mau bertanya, saya punya kapal kayu, bentuknya seperti perahu, bukan takbut. Adapun kedalaman dari lunas bawah sampai air tertinggi sekitar 1,7 meter. Saya mau pasang mesin Nissan dengan daya 330 HP. Kemudian gearbox 4 banding 1 dengan shaft 3 inci. Diameter propeller yang harus saya gunakan mentok di 40 inci. Kira-kira berapa pitch yang harus saya gunakan untuk propeller ini? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke. Mas Nadif, akan saya coba jawab ya dengan sesuai dengan video yang sudah pernah saya tunjukkan bahwa pitch itu adalah definisinya ya. Pitch itu adalah satu putaran propeller itu kapal berjalan sekian meter ya. Pitch itu satuannya meter per rotation ya, meter per rotation. Jadi satu putaran propeller dia mampu menggerakkan kapal sejauh sekian meter. Itu aja dulu patokannya. Nah, di jawaban saya kali ini hanya akan saya tunjukkan cara menghitungnya. Dari misalnya sampean di sini bilangnya punya mesin. Untuk mesin, tenaga mesin tidak berhubungan dengan pitch. Ya nantinya akan berhubungan ya, secara langsung tidak, tapi nanti akan berhubungan ketika teman apa sampean menghitung hambatan, atau saya sebutnya teman-teman aja lah, karena ini meskipun Mas Nadif yang bertanya, tapi jawaban saya bisa untuk panduan teman-teman untuk menghitung pitch. Jadi yang pertama, karena satuannya yaitu meter per rotasi, maka yang diperlukan adalah rotasi output dari propeller. Jadi misalnya seperti ini, sebenarnya Mas Nadif kurang satu item ya, bukan cuma horsepower mesin tapi RPM. RPM, karena di sini saya menyebutkan ada rasio gearbox 4 banding 1.
Tentunya sampean juga harus menyebutkan RPM mesinnya. Misalnya di sini saya ambil contoh 1500 ya. 1500 atau 1800 lah. Atau mungkin lebih enaknya 1600. Supaya nanti kita baginya enak ya, karena rasionya 4 banding 1. Saya enggak tahu mesin Mas Natif ini berapa. Dan juga sudah ditentukan bahwa rasio apa? Sorry. Propellernya diameternya 40 inch. Nah, yang kita perlukan adalah cuma rasio gearbox dan juga RPM mesin untuk menghitung pitch secara sederhana ya. Nanti akan saya tunjukkan cara menentukan pitch-nya dan tentunya satu lagi kecepatan yang mau diinginkan, yang sampean inginkan itu berapa. Jadi pertama adalah rotasi mesin, kemudian rasio gearbox, lalu kecepatan yang diinginkan. Seperti itu dulu, Mas. Nah, ini coret-coretan saya ya, saya coba tunjukkan seperti ini. Jadi yang pertama yaitu propeller diameternya 40 inch. Dia kalau dijadikan milimeter itu sekitar 1016 mm atau dan 1,06 meter. Lalu RPM-nya kita asumsikan 600 ya, Mas ya. Kita asumsikan 600. Kemudian rasio gearbox-nya 4 banding 1. Nah, kecepatan yang kita inginkan saya asumsikan lagi 10 knot. 10 knot di sini 1 knot itu sama dengan 1,852 km per jam. Dan kalau kita konversi lagi ke meter per second itu 5,14 ya. 5,14 meter per second. Kemudian dikonversi lagi ke meter per menit. Itu jadi 308,4 meter per menit. Seperti itu. Nah, kemudian di halaman berikutnya atau di gelutungan berikutnya, yaitu kita mau cari pitch. Pitch itu sekali lagi satuannya adalah meter per rotasi. Meter per rotasi. Ini mohon maaf ya untuk teman-teman yang ini untuk satu ini ya, yang satu alam, yang beda alam boleh dilihat sebagai pembelajaran saja. Tapi kalau mau tahu ya silakan tonton video saya selengkapnya ini. Ini untuk saya bagikan ke artinya teman yang nanya masalah ini berarti dia sudah saya anggap sudah mengerti tentang masalah pitch dan propeller tentu pada umumnya kapal ya. Nah, untuk teman-teman atau subscriber saya yang tidak di bidang desain atau perancangan kapal mungkin melihat video ini agak membosankan, tapi dilihat aja enggak apa-apa untuk tambahan pengetahuan. Nah, kemudian berikutnya adalah kita punya data kecepatan yang kita inginkan adalah 308,4 meter per menit. Kemudian kita punya RPM propellernya, rotation per menit propellernya setelah dibagi dengan rasio gearbox itu 400, 1600 dibagi 4, 400. Nah, sedangkan pitch itu adalah meter per rotation. Makanya di sini di sebelah kanan yang saya lingkari, yang saya kasih kotak itu adalah rotation per menit, perbandingannya ya, rotation per menit dan meter per menit. Sehingga ketemu di situ 400 ya dibanding dengan 1/308. Makanya kita langsung bagi saja sebenarnya ini kita tidak ini ya, bukan bagi, bukan anu tapi persamaan saja. Nah, untuk mendapatkan meter per rotation makanya kita harus bagi 308,4 meter per menit dibagi dengan 400 rotation per menit. Nanti ketemunya meter per rotation atau meter per rotasi dari propeller itu. Ketemunya adalah 0,771 meter per rotasi atau misalnya mau dijadikan inch lagi karena biasanya pitch itu kalau propellernya di datanya atau di spek propeller itu ditulis milimeter, maka pitchnya juga akan ditulis milimeter. Nah, kalau misalnya propellernya ditulis dalam bentuk inch, misalnya seperti ini 40 inch diameter propeller, untuk mendapatkan kecepatan 10 knot dia perlu pitch sebesar 30 inch atau 0,771 meter per rotasi itu tadi. Seperti itu, Mas. Nah, jadi seperti itu ya, Mas Alfi Nadif. Contoh sederhana menghitung pitch propeller. Sampean harus tahu RPM-nya mesin sampean, bukan hanya horsepower. Nah, horsepower kok tidak masuk, Pak? Saya kan ada tujuan horsepower. Nah, ini perhitungan pitch propeller ini hanya untuk menghitung pitch saja. Pitch saja. Sedangkan untuk menghitung pitch yang sebenarnya kita perlu tahu beberapa perhitungan seperti hambatan. Hambatan itu dari bentuk kapal itu, kemudian efektivitas dari mesin ya, di situ ada DHP, ada EHP, efektif horsepower, sudah pernah saya tunjukkan di video sebelumnya. Jadi perhitungan ini tadi itu anggapannya kalau misalnya hambatannya 0 dan juga efisiensi mesinnya 100% ya. Maka
Untuk mendapatkan kecepatan 10 knot dengan diameter propeller 40 inch, sampean hanya perlu pitch sekitar 30 inch saja. Tapi kalau mau detail perhitungannya, yaitu dihitung hambatan dari bentuk badan kapalnya, kemudian efisiensi dari mesinnya, kemudian efisiensi dari propellernya juga, itu sangat kompleks sekali. Tapi untuk secara sederhana seperti ini, ya sekitar ini. Dan kalau misalnya untuk pendekatan ya, biasanya pitch itu kalau misalnya dia lebih besar dari diameter propeller, misalnya seperti ini, diameter propellernya 40 inch, kemudian pitchnya itu 50 inch, itu biasanya terjadi kavitasi. Yang paling baik itu dia ada di bawah dari diameter propeller. Misalnya propellernya diameternya 2 meter, maka dia 1,9 atau 1,8 atau 1,95, hampir-hampir mendekati itu. Sekali lagi Mas Alfi, dari perhitungan ini kita anggap bahwa tahanan kapalnya 0 dan efisiensi mesinnya dan efisiensi propellernya 100%, sehingga ketemu itu tadi untuk diameter propeller 40 inch dengan kecepatan yang kita inginkan 10 knot, kita hanya perlu pitch sekitar 30 inch, seperti itu Mas. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan lagi di kolom komen. Dan pertanyaan berikutnya dari Mas Guslian Syah Alimuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Mas, begitu juga sampean ya, dan juga tentunya teman-teman semua yang sedang belajar bersama atau menonton video ini. Izin bertanya, seringkali saya temui tongkang dengan nama yang mirip, hanya angkanya saja yang berbeda. Misal gurita, guritit di sini aja ya. Ya, misalnya gurta 3001, gurta 302, gurta 304. Data hidrostatik tabel seperti nilai displacement, TPC, LCF, LCP, dan sebagainya sama saja. Penyebab nilai tersebut sama apa ya Pak? Nah, ini juga sebenarnya untuk ini ya, untuk yang tidak tahu kapal, artinya baru belajar tentang kapal dengan melihat video ini, atau yang baru kuliah di perkapalan, silakan disimak saja. Karena ini yang bertanya ini kayaknya satu alam. Satu alam, karena beliau mengerti displacement, TPC, LCF, kemudian TLCP dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu, displacement di sini adalah, sudah pernah saya jelaskan, perpindahan air apa atau berat air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tersebut ke dalam air. Kemudian TPC itu ton per sentimeter. Jadi displacement itu tadi dibagi tinggi draft per sentimeter ketemu TPC ya. Jadi ton per sentimeter draft itu tadi. Kemudian LCF itu titik berat memanjang ya, titik berat memanjang kapal. Kemudian LCB itu titik berat juga, buoyensinya, seperti itu. Nah, Mas yang bertanya ini, angka-angka displacement, TPC, LCB, KG, KB itu bisa sama ketika bentuk badan kapalnya sama, Mas. Bentuk badan kapal sama dan juga dia deck hostnya sama. Bahasa simpelnya sister lah, sister ship. Misalnya dia tongkang yang sampai tanyakan ini kan tongkang ya, mungkin tongkang tidak terlalu dipengaruhi oleh bangunan atas, karena tongkang itu bentuknya gede dan bangunan atasnya sangat kecil, jadi dia berpengaruh tapi sangat kecil sekali. Jadi nilai displacement, nilai LCB, LCG, titik berat memanjang, titik berat vertikalnya, itu sama ketika bentuk badan kapalnya sama. Bentuk badan kapal yaitu bisa dilihat dari lens plan ya, panjangnya, lebarnya, ukurannya semua sama. Dan kalau kita simpelkan lagi yaitu sister. Kalau untuk kapal-kapal bermesin itu benar-benar sister. Jadi ukurannya sama, bentuknya sama, kemudian komponen yang terpasang di atas kapal itu juga sama, lalu mesinnya segala macam sama, namanya sister ya. Itu pasti semua data yang untuk kapal itu pasti sama ya, dari mulai LCB, displacement, dan ada batasan di kelas itu. Kalau misalnya ada kapal sister, kita tidak perlu inclining, tidak perlu inclining test, itu bisa dianggap sama dengan batasan sekitar 2%, 0,5 untuk displacement, untuk ya light ship-nya ya, untuk light ship-nya, dan 2% untuk LCG-nya, itu bisa dianggap sebagai sama. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Bagus Setiawan Permana, Mas ya. Jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga makin sukses buat kedepannya. Terima kasih Mas. Amin. Izin bertanya Pak, mengenai fender, apakah fender kapal itu sendiri ada aturan khusus dari BKI untuk spesifik pemasangannya di lambung kapal? Terima kasih, semoga sukses selalu, amin. Oke Mas, saya akan jawab. Dan dengan pertanyaan sampean ini, saya juga ingin menginformasikan ke teman-teman semuanya yang ingin belajar kapal dan ingin menanyakan apa saja aturan-aturan tentang kapal, silahkan tanyakan di kolom komentar. Karena saya punya dua teman
Beliau ini saya tunjukkan fotonya ya, ya seperti ini. Jadi silahkan tanya apa saja. Saya punya sumber yang sangat kredibel. Beliau ini pengembang, salah satunya pengembang aturan di BKI. Jadi ketika ada aturan baru atau perlu dibuat aturan baru itu mereka berdua ini yang membuat aturan itu. Dan lebih fokus lagi ke mas satunya ini, Mas Sukron, beliau ini yang membuat rule di rules kelas BKI itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa saja silakan tanyakan. Seperti vendor ini kemarin saya tanyakan ke beliau berdua dan ini jawaban beliau berdua. Saya tampilkan ya. Nah, setelah saya tanya kemarin itu beliau menjawab sama ya, dua-duanya sama. Jadi memang beliau berdua orang yang sangat kredibel di BKI. Jadi untuk vendor, untuk pertanyaan dari Mas siapa tadi, untuk vendor itu memang diatur. Diatur di rules BKI ya. Jadi itu ada di volume 2. Yang bunyinya yang pertama adalah for body and bone structure. Jadi untuk tak ya, untuk tak, untuk melindungi pada saat dia berting atau bersandar di dermaga, itu wajib ada protected by fendering ya. Protected by fendering atau struktural penguatan struktur. Nah, itu di rule satunya. Kemudian ada lebih khusus lagi di section 17. Section 17. Section 27 di volume 2 section 27 di side structure, di situ ada penegasan bahwa ketika kita mau di bagian lambung kapal, di sisi lambung kapal yang terkena impact atau benturan itu wajib dikuati atau ditambahi modulus sekitar 20%. Jadi kalau kita menghitung modulus konstruksi itu di bagian sisi yang kemungkinan terkena benturan itu harus ditambah modulusnya 20%. Atau kalau tidak itu bisa dikasih fender. Jadi fendering may be necessary to reduce damage of the shell plating. Jadi seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa fender itu berfungsi untuk mereduksi benturan dari antara kapal dengan kapal, kemudian antara kapal dengan dermaga, seperti itu. Makanya di BKI sekali lagi berhubungan dengan pertanyaan sampean, memang diatur secara khusus di ada aturannya di kelas, tapi tidak ditentukan berapa harus kekuatannya segala macam, tidak. Hanya saja dia disuruh menambah modulusnya sekitar 20% atau kalau tidak itu dikasih fender. Dan makanya fender itu seperti yang saya bilang di video sebelumnya tidak perlu dikasih faceplate di dalam pipanya. Karena apa? Karena kalau kita kasih faceplate di dalam pipanya sepanjang fender itu, maka ketika terjadi benturan, karena tujuan fender ini kan melindungi badan kapal dari benturan ya. Maka ketika kita kasih faceplate di situ, ketika ada benturan di fender, dia akan mendorong faceplate itu ke bodi kapal yang konstruksi utamanya, sehingga konstruksi utamanya akan ikut rusak. Lalu apa gunanya dilindungi dengan fender itu? Kalau ketika fendernya terbentur sesuatu, baik antara kapal dengan kapal maupun kapal dengan dermaga, dia akan merusak konstruksi utama. Nah, jadi itu ya untuk jawaban pertanyaan dari Mas Bagus Setiawan Permana. Jadi fender atau pisang-pisang, orang sini sebutnya pisang-pisang, itu memang diatur di rules, tapi tidak terlalu mendetail, tidak sampai ke konstruksinya harus seperti apa, tidak. Hanya saja di situ disebutkan bahwa untuk daerah yang kemungkinan terkena benturan harus dikasih penguatan atau dengan cara dikasih fender itu tadi. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini dan juga saya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Insyaallah ada satu pertanyaan yang saya juga janjikan saya jawab dengan membuat video. Sebenarnya banyak ya, cuma kadang-kadang lupa, mohon maaf. Tapi saya ingat sekali satu karena memang belum pernah saya buatkan. Itu saya mau tunjukkan komponen di dalam main switchboard listrik ya. Jadi saya ada rencana nanti jam 3, tapi videonya akan tayang mungkin di hari berikutnya ya. Untuk hari ini hanya video ini, tapi untuk membahas mengenai MSB itu tadi itu akan saya upload besok. Nah, hari ini rencananya jam 3 saya mau ajak technician atau electrician yang ada di perusahaan itu Bahari Mas itu. Saya akan coba suruh tunjukkan satu-satu ini apa barangnya apa dan fungsinya apa, nanti akan saya buatkan videonya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang bingung atau perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar dan komentari saja, baik itu masukan atau apa, silakan dikomentari. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan video-video kami sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.